Eh, Lola. Gutak balendo. Lampuo saya babulu. Yola mo buat tayang. Uang. Ya, Pak Mas. Mana tu tadi kau? Kau sih. Hah? Saya kalau singkok, salah singkok kau, oh, kau. Man, apa tu bang? Apa? Cik Lale. Aku, ni, ni, ni. Tu apa? Apa? Kau tak? Eh bang, dengar dulu. Aku tuh diundang ada acara ulang tahun Kampar. Nah. Kau diundang di? Iya bang, apa pula abang macam tuh? Jodoh kan hebat kau mah. Bang, apa tuh istilah di Kampar nih bang? Yang pakai-pakai. Bajambau. Nah. Kan disuruh bawa itu bang, kita kan tahu setiap acara itu ada. Oh dedio, mengapa kau membuat macam bau gula kau? Eh, kita kan juga perlu menghargai adat orang di sini bang. Kalau kita tak apa tak enak lah bilang orang bang, aku kan malu. Ya pandai kau buat jambau tuh. Eh, karena abang orang sini, pastilah abang tahu apa isi dalam dia tuh. Pakai yang bosok, kata dia tuh. Ada isi, ada ini, ada itu. Saya kan tak tahu, bang. Makanya sibuk nak mencari apa isinya, apa di dalam. Nggak kan mungkin bawaan kau, kau isi dalam tu, di. Tuh, isinya? Masukkan bawaan dia, uang lo. Ini di mana, bang? Makanya, kalau nak membuat kojo tu, bertanya ke wanan tontu. Kau sewit sodor di singkok. Salah singkok kau, kau. Siapa lah bang orang yang tahu? Abang kan tahu, abang kan orang Kampar. Pastilah abang tahu siapa. Apa isi dalamnya tuh. Hah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dek, Assalamualaikum. Kok di tinto ulam tiba? Cita namanya. Oh. Pak Ape. Iya. Apa bertengkaran ini? Duduk, Pak. Duduk. Iya, iya, iya. Ah, maulah duduk dulu. Makasih ya. Nak lomak, Pak Cik Toro. Bebek kopi, bebek kopi di. Iya, iya, Pak. Alhamdulillah. Lo mak susana kau daya. Eh, man. Lo apa kau dua cakap kau? Pak Samsul Bahri. Asisten tiga belum sampai kau pada kami kau? Ini, Pak Ope. Tadi saya kan mewakili Bupati. Untuk sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Untuk menjaga pesan ibu. Pesan omak. Pesan ibu? Maksudnya, Pak? Ah, itu. Sekarang kan daerah kita, negara kita, bahkan internasional, kan ada pandemi COVID. Pak Opi sama Ibu, kan, tahu nggak masalah COVID? Pernah dengar nggak? Dengar sih, Pak. Dengar. Cuma tak tahu apa itu COVID. COVID. Orang suruh pakai masker, kita pakai masker pula. Nah, ini Ibu udah pakai masker. Masker nih. Masker. Ini kan ada, Pak. Tapi tadi pasang, Pak. Pasang. Tadi pasang. Masker itu bukan okay, itu. Oh. Tapi ya, harus. Dia takut, Pak, pakai masker. Masak sih, Naliknya. Oh, tidak apa-apa. Bahkan makin cantik ibu pakai itu. Jadi mau pakai kok, Pak? Pakailah. Yang nama masker itu harus menutup hidung, mulut, ya, supaya nanti udara yang kita hirup itu tidak ada masuk dari luar. Oh. Nah, jadi saya mewakili Bupati untuk sosialisasi kepada masyarakat agar COVID ini tidak menyebar luas di masyarakat kita. Dengan syarat kita harus patuh dengan namanya protokol kesehatan. Gini kok Pak, tadi Pak Samsul kan nyuwo kami memakai masker kok. Ya. Di kode-dean kok Pak, hardo adolo peraturannya Pak, memakai di sok telingo tuh. Jadi kami harus pakai ini. Pakai apa? Apa fungsinya nih, Pak? Eh, nak mendongo, nak jole apa sobek uang lu. Mana caranya? Oh, ini.
Wah, kayak disetujui aja nih. Iko kode RRI Pak Bro. Enggak dong boleh. Iko yang soangko kok enggak salah Den. Siapa nasar nama? Datuk Pak Sawir, Datuk Tandiko. Iya, betul, heeh. Tambah muda empat nampak. Ya memang kalau nan kalau muda tambah muda aje. Walaupun datuk iya. Datuk muda aje. Mengkidek kon yang. Amin. Cito jantan kau jangan dong. Boleh lah bang sekali. jadi bapak cito COVID tadi tu pak. Ya, jadi kami dengan Datuk Tandiko, Datuk Sawir pergi ke tempat masyarakat. Kebetulan juga kami akan singgah ke tempat Bapak OP ini untuk melihat apakah Pak OP sudah menerapkan protokol kesehatan dalam berjualan. Pembalio jago jarak ya Pak. Itu pakai masker laru. Ada 3M sebenarnya dalam protokol kesehatan yang wajib. 3M. Ya. Apa tuh? M pertama wajib memakai masker. Nah, memakai masker yang betul itu, yang benar itu tertutup hidung, tertutup mulut. Sehingga pada saat kita berbicara, yang namanya air liur kita tidak kena sama orang lain. Kemudian nanti orang lain nanti menyemburkan sesuatu, napas apa selanjutnya, itu juga tidak kita hirup. Itu. Jadi, artinya saya menghargai diri saya sendiri dan menghargai orang lain. Iya. Kalau Bapak OP memakai ini berarti Bapak menghargai Bapak dan menghargai kami juga gitu. Itu kegunaan masker. Duh, mau nak kodi. Udah pakai saya, Bang. Udah pakai. Yang topek sekenek pakai itu. Kenulah. Kedua. Yang kedua, ya kan? Mengatur jarak. Jarak-jarak aman. Ya, bisa 1,5 meter, 2 meter, ya kan? Tapi ya aman, iya. Kan? Dan tidak terjadi kerumunan. Nang ketiga, Pak? Nang ketiga, Bapak wajib menyediakan cuci tangan. Ada nggak cuci tangan di sini? Sabun, air mengalir. Kalau tidak, Bapak harus menyediakan ini, hand sanitizer. Alkohol untuk mematikan kuman. Apa ke tangan ya, Pak? Ya, diteteskan nanti dibersihkan tangan dan kuman. Ini boleh hand sanitizer kok. Jangan ayus putih kok sungguh ke uang lo. Ya, saya kan tak tahu, Pak. Tidak apa-apa. Bila tidak apa-apa, besok balik lagi. Kami titipkan sini. Alhamdulillah. Besok Bapak tengok ini dicari di mana-mana, nanti dibeli. Iya. Kalau seandainya Bapak belum bisa menyediakan ini, Bapak pakai ini saja. Kemudian ada satu lagi. Samping 3M tadi. Iya, Pak. Bapak nanti kalau seandainya ada orang-orang yang luar, ya kan, nanti minta salam, kan kebiasaan kita kan mensalam nih. Iya. Jabat tangan, ya kan, dihindarkan untuk sementara. Nggak boleh masa salam. Ya, karena itu bisa kontak langsung, Pak. Ini masalah COVID. Karena penularan COVID ini sangat tergantung kepada kita, kepada masyarakat. Ya kan? Sejauh mana masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan. Kalau istilah yang di TVRI itu, Pak, itu ingat pesan ibu. Pesan ibu itu, jadi ibu terhadap anaknya, kalau anaknya untuk beraktivitas, dia harus mengingatkan. Ya, nah, selalu mengingatkan. Ya, mengingatkan untuk menjaga 3M ini. Jadi itu kan di televisi ya kau tempat ya. Ya. Kalau awak kau dek awak di radio ingat pesan datuk ya. Sesuai dulu itu. Ini kita ada minuman nih. Kami menyediakan minum. Bapak apa nak minum, Bapak? Ada kopi, ada teh. Kalau di Kadepa OP ini yang paling enak apa? Kopi. Jelomak aja. Kopi. Ada kopi Kampar tuh yang enak tuh, Pak. Tahu enggak? Kopi bubuk hitam tuh. Dari mana lu, Pak? Dari mana produksi lu? Ke datuk kok tentu ya, Pak. Di Kampar Duk ini ada kopi khas gini, Cuk. Ada kopi pakai da gulo nira.
Kopi Nira nomo. Kopi Nira. Ko yang aren wa. Iya. Jadi iyo. Pakai gula aren kini lah dia tu trennya. Gulonau. Ah, gulonau ah. Tapi ono tu ndak ono yang jadi do. Ono yang tak buat apa lu ha. Bau diambil dia. Hati hati. Tu di waktu di baku sekali ni ah tu dia. Oh deh lo mak tu deh tu. Tu deh. Kita beli tu ya, Bang. Ikut lah ya kopi Nira bua lu leh. Oh, lu ada. Yang ado aja lah dulu. Kopi Mak Nira kau bawa. Kopi Mak Nira. Tu aja dulu. Jadi kau cerita ke kau kata. Ya. Awak sebut jago kode, dia sebut lah. Singkok situ, singkok, 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 singkok. Dan tanya, mengapa kau? Nya malam kau ada acara ulang tahun Kabupaten Kampar ni yo. Diundang. Mantap kudu mana dan. Iya. Nah, jadi kalau kan yo kau diundang, apa nang kan dibawa? Waktu tadi kan nak dibawanya bajambau jaku tu. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bro, tehmu nih. Oh ya, makasih. Tahu nggak, gue tadi habis baca berita. Katanya PSBB udah mau selesai. Bebas pokoknya gue abis ini mau jalan-jalan. Siapa bilang habis PSBB bisa bebas? Habis PSBB kan ada yang namanya new normal. New normal? Iya. Emang gue nggak normal? Bukan gitu. New normal atau tatanan kehidupan baru. Nah, kita sudah mulai dilonggarkan untuk beraktivitas di luar rumah, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan juga untuk menghindari keramaian. Duh, berarti tetap nggak bebas dong? Padahal gue kan abis ini mau nongkrong di kafe. Ah, jangan macam-macam deh. Pokoknya penting kalau mau keluar rumah itu untuk hal-hal yang penting aja. Misalnya bekerja, atau untuk berobat, atau hal-hal yang nggak bisa diwakilin untuk keluar rumah, atau nggak bisa dikerjain jarak jauh. Nah, sekarang udah paham kan? Di era tatanan kehidupan baru ini, ayo kita berkarya dan lebih produktif lagi. Tapi ingat, tetap mencegah penyebaran virus COVID-19. Oke? Siapa tuh? Anak baru, lu gak tahu? Wah, kayaknya cocok nih jadi tatanan kehidupan baru gue.
Jadi Pak Sat, takon karena ulang tahun Kabupaten Kampar ini kok. Ya. Jadi apa kegiatan dalam masa COVID? Ya. Apa kegiatan yang kena gue? Ya. Jadi Pak Ope, itulah kami sama Datuk Tandiko, Datuk Sawir. Ya. Ya kan. Kalau dulu waktu sebelum COVID, setiap hari jadi Kabupaten Kampar itu kan banyak kegiatan-kegiatan. Jadi Pak Ope tahu nggak tanggal ulang tahun Kampar itu? Tanggal 6 Februari Pak. 6 Februari. Besok 2021 kita sudah masuk ke yang ke-71. Jadi artinya pemerintahan Kabupaten Kampar itu dilihat dari pemerintahan ya, itu umurnya sudah 71 tahun. Tapi kalau berdiri Kabupaten Kampar itu sudah lama, tapi ditinjau dari pemerintahannya sudah 71 tahun. Nah, mungkin Pak Ope masih ingat dulu enggak, Kampar itu kan ibu kotanya ada di Pekanbaru ini. Nah, jadi setelah 71 tahun itu sudah pindah Kampar. Jadi umurnya sudah 71 tahun. Lah condo umurnya Datuk. Iyalah berarti Datuk tuh. Saya aja Datuk dulu. Awak Pak Ope belum lahir tuh. Oh, itu. Tadi mau mana dunia enggak? Ah, jadi kegiatan kita dalam Hut Kampar yang acara intinya pertama itu di pemerintahan, di kantor-kantor, itu ada upacara. Upacara. Jam 7.30 ya kan. Nah, kemudian nanti situ bupati atau nanti camat berpidato kepada masyarakat. Bahwa pada hari ini kita tanggal 6 Februari setiap tahunnya Kampar memperingati ulang tahunnya. Setelah itu, sudah upacara di kantor bupatinya. Di samping sebelah sana tuh kan ada kantor DPRD tuh. Ya. Nah, jadi ada acara paripurna namanya. Acara paripurna istimewa, sidang paripurna istimewa di DPRD. Ya kan? Sidang istimewa itu Pak Ope. Nah, jadi diundanglah semua komponen yang mewakili semua masyarakat. Termasuk Ninik Mama Datuk Sawi. Iya. Nah, dengan anak seluruh Datuk Adil. Kemudian pejabat-pejabat mantan-mantan pejabat. Banyak tuh Pak Samsul. Enggak salah den 64 kenegorian di tompek awak apa? Nah, itu Ninik Mama 64. Itu mewakili saja nanti mewakili. Kalau sodo enggak tahu. Enggak tahu. Enggak sodo apa bok lo racu. 500 lebih, hampir 600 itu ya. Iya. 500 sampai boleh uang yang terdaftar di lak. Datuk-datuk di Kampar dua. Datuk sodo. Di lembaga Kampar. Jadi kalau untuk itu untuk datuk-datuk, Ibu. Kalau untuk masyarakat banyak, apa kita pikirkan? Masyarakat banyak, kita kan nanti kan di kan sidang istimewa di paripurna itu di kantor DPRD. Kan terbatas itu. Jadi kita di depan di DPRD itu di halamannya menyiapkan tenda. Tenda di luar itu jadi bisa menampung masyarakat, anak sekolah, macam-macam. Ibu apa bisa datang ke sana? Macam bazar gitu. Bukan ada bazar, enggak. Duduk nanti ada televisi, ya kan? Menyaksikan sidang tadi. Ya. Biasanya kan komuaru aduh tiap ulang tahun tuh lomba makan kelopong pamonyo. Apakah kini ada lomba-lomba untuk masyarakat gitu? Nah, itu tuh kan acara tambahan tuh, iya, penunjang untuk memeriahkan. Tapi acara intinya tadi itu sudah apel, atau upacara, nanti sidang paripurna, sidang istimewa, kemudian makan bajambau. Pada tanggal 6. Enggak malam deko, Rudi. Kok coba malam deko? Enggak tentu lo kok Joko untuk den lo. Saya kan tak tahu, Bang. Kita kan diundang, tak dikasih tahu sama orang tuh kapan minggu hari tuh. Iya. Sama lo, jelang jelangkung mah datang tak diundang, pengen nak diantau. Sudahlah Bang. Jadi acara makan bajambau itu acara adat. Nah, Datuk Sawir inilah
yang apanya di situ. Karena di balai adat, ada kita balai adat Kampar. Jadi dekat kantor bupati itu, di depannya sini kantor DPRD, di samping sebelah baratnya itu, sekitar 200 meter, itu ada balai adat. Balai adat. Nah, balai adat adalah balai datuk-datuk dari Datuk Sawir. Oh iya. Terus Datuk Sawir, makan bajamba itu memang khusus untuk di acara adat saja. Apa jadi, tak boleh pada acara-acara lain? Nah, macam jadi itu, intinya makan bajamba itu kan merupakan suatu kebudayaan Jawa, kan? Macam-macam itu buat acaranya, bisa jadi acara syukuran. Acara orang boleh nikah kawin, itu bahasa bajamba judu. Acara ulang tahun, jadi makan bajamba kok tidak hanya acara ulang tahun Kampar aja, dodo Pak Awati ya. Jadi aduh macam-macam acara. Misal ibu nantinya menyunat anak, syukuran bajamba judu makannya situ. Jadi banyak acaranya, macam-macam acaranya. Intinya setiap acara tu, misalnya wak syukuran. Bisa jo bajambo jo makannya tu. Jadi intinya bajambo tu memang untuk apa nama karena itulah kebudayaan dia awak Kampar. Jadi apapun acara itu memanglah bajambo sedonyo dia Bu. Iku haus ni. Silakan ini juga ada. Tadi minum. Tadi kami Pak Ope tadi muter-muter lagi. Ya kan? Menengok desa awak. Iya. Sayang kan mau minum tapi tidak memenuhi kebut apa? Protokol kesehatan. Iya. Tapi di tempat Pak Opi ini kekurangan cuma satunya mantap. Aja. Iya, mantap. Ya, itu aja kurang. Tapi Pak Samsul sudah tinggalkan itu. Iya, jadi besok ini mahal nih Pak. Banyak biayanya. Jangan kau cuci-cuci. Kalau pakai ini terus nanti bisa rugi. Tapi kan bisa pakai sabun biasa kan Pak? Iya, bisa. Bisa. Lebih. Air kran itu aja dipakai. Iya. Saya minum dulu ya. Silakan Pak. Okay. Ini ada sedikit makanan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menjelang kopi. Memang mantap kopi ya cope gonang. Siapa jadi kalau ndak apa omak pajir omak orang ya. Ibu Ope ini memang beruntung lah Pak Ope ini nah. Dapat ibu segini nih. Pak Samsul, terus tentang ulang tahunnya Kampar ini, itu biasanya semua tradisi-tradisi yang ada di Kampar, yang kebudayaan tradisional biasanya keluar. Ya, seperti apa-apa saja yang ada di situ. Kita kan ingin tahu juga untuk generasi penerus apa-apa saja. Setiap daerah kan punya potensi untuk budaya tradisionalnya. Kampar kan banyak itu Pak, salah satunya yang bajamba yang saya tak mengerti tadi itu. Nah, ulang tahunnya itu. Dan yang tahun ini juga temanya apa? Kan biasanya setiap tahun setiap daerah punya. Ya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi acara intinya, acara pokok kan tanggal 6 itu, 6 Februari. 3 ini acara pokoknya. Apel atau upacara. Sidang istimewa di DPRD, kemudian kemakan bajambo di balai adat. Ya. Hari-hari sebelumnya, 10 hari, 2 minggu, atau 1 minggu sebelumnya, itu banyak kegiatan-kegiatan budaya. Ya. Di antaranya, Balomba Siacuong. Ini Datuk Sawir juga nih, sebagai juri, sebagai apa? Mbak Siacuong. Siacuong itu apa lagi? Saya tak mengerti lagi bahasa Acung. Kita tanyalah semua. Jadi bahasa Acung tu bukan silanya adalah apa nama tu percakapan antara datuk-datuk dalam rangka membicarakan sesuatu masalah. Nah, jadi bahasa tu memang bahasa adat itu, bahasa-bahasa yang penuh dengan kiasan. Nah, jadi itulah yang diperlombakan. Jadi bahasa Acung tu ada misalnya bahasa Acung menyuruh makan. Itu ada lebah siacung itu. Biasa siacung sudah terima uang pengantin, ada lebah siacung. Oh ini berarti ya Pak Datu, apa tuh Bang istilahnya petatah petiti. Petatah petiti. Secara halus ya Pak Datu ya. Jadi main-main. Tidak langsung-langsung ya Bang. Betul. Oh enggak, jauh lagi kok. Makan. Petatah petiti sih kan. Petiti kan dia ada sehari-hari kan jarang juga lah. Abang apa kelebihan betul lah. Pula salah. Makan-makan lah para bang nanti. Lama petiti. Ya biasanya. Atau konang nih Den. Biasanya kalau orang baik bersiacung tuh. Aduh lu mau nyobot.
sojuk nasi kalau dia makan dia ha. Apa dia itu? Jadi biasa cung tu kan kita gantung kepada situasi you senang dia cu. Kalau dia lama umur belum lama ri. Agak lah kenyang baso biasa cung kan silanya baso basi sila rumah sila. Patut tahu dia baik tahu patut cari dia baik cari dia. Itu sila ada baso biasa cung lah sila ya makna di boleh tu. Makanya kalau situasi itu memanglah kasip tu panjang-panjang lah biasa cung lewat baso sodong di basa baso ojo. Ada sojuk nasi kan itu kan. Tapi biasa tu kalau untuk acara resmi kena kabupaten itu bersawak saya cuba persingkat tiba kena dia cu. Paling-paling 10 sampai 15 minit ni dia kotu. 10 sampai 15 minit. Nak dongo lo dan contoh. Bapak contoh biasa saja cung. Bapak contoh. Gitu. Misalnya kok ya. Menyuruh makan. Assalamualaikum Pak Bati. Ya tuak. Kau baik, kau mampu bati. Condo-condo, kau ayu condo lah tak tuang Pak Bati. Ya tuak. Kau tiba nasi condo lah tau tak. Ya tuak. Untuk kini dia, dia atas ni mak tersor dia Pak Bati. Ya tuak. Untuk kini dia, kau nasi, lawak nasi tentu nak dimakan Pak Bati. Kau lawak ayu tu nak diminum. Jadi kini itulah dia pasang bangkit Pak Bati. Kini dia, kau ayu minta dimakan. Kau ayu minta diminum. Kau nasi minta dimakan. Itu pasang bangkit Pak Bati kini tu. Alah sampai dah tuak. Alah. Nanti sadap lagi, tapi kebetulan saya tidak nenek mama, tidak bisa saya bersacung nanti saya bersacung nanti banyak pula kerja saya. Di kantor kerja juga, nanti kerja nenek mama saya pegang juga, tidak mungkin. Jadi berarti tidak semua orang ya Pak? Tidak, itu. Dan itu pemakaian itu harus didudukkan. Bersela kita, bukan duduk ini. Bukan di kursi. Itu tidak bisa di kursi. Berselo. Berselo, bersela. Ini Datuk Sawir Tandiko ini yang tahunya ini, pakarnya nih. Jadi awak tidak bisa tuh Bu, tapi mendengarnya enak. Iya. Ini pakai lagu ya Pak? Ada irama. Irama, ada irama itu Bu, ada cuma. Lagu nak temakan buat gua lagi kan? Jadi pertanyaan dari Pak Ope tadi kan banyak kegiatan-kegiatan budaya, termasuk ada juga kita nanti di bidang olahraganya panjat batang pinang. Itu panjat pinang itu meriah itu. Panjat terbelusui. Menyelusui. Ya kan? Tuh untuk dongo. Anak uang belakang kok ada lomba kaligrafinya. Kaligrafi. Kaligrafi. Betul. Ya, betul. Jadi kan kaligrafi kan gini. Kita kan kalau di adat kita, ya kan kita kan kalau kata ni Tuk Sawir ni atau apa Tandiko ni, ya kan di kampar tuh adat bersandisara. Suara bersandi kita bola. Artinya adalah bahwa anak-anak itu kita ajar untuk ya kan, mengenal agama. Salah satu di antara seninya itu seni kaligrafi. Itu diperlombakan. Tapi mau minum tuh? Di sana minum. Iya, minum dulu ya. Dah. Mana tahu mau tambah. Tambah. Apa sudah oke situnya bisa menambahkannya? Itu, Pak. Indah. Katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal. Iya, biar mudah dipahami. Oh gitu, benar juga sih. Pokoknya sebarin ke semua, kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru. Siap! Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri.
Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. Sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Dengan ciri-ciri, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan, dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Nah, cici coba jambau ya kok. Nyok kau tadi kau nak memesan jambau tu mana nyok? Sabarlah bang. Pecok lagi datang tu bang. Nah, penasaran. Dan apa nak isi jambau? Sama lah bang. Saya juga penasaran apa isi dia tu bang. Nah tu. Kejap lagi datang ya bang. Kita mana tahu lah. Nah kita taruh ini dulu. Nah tu bang datang dia tu bang ni bang. Bang. Nah. Tahu kita apa dalamnya. Nah, tuh. Nah. Iku. Oh, makasih ya. Nah. Makasih, yo. Nah. Condo tu dong saji, Pak. Ya. Macam inilah ya, Bang. Nah, kita buka ya, Bang. Biar tahu isinya apa. Tunggu dulu. Buka-buka, kena singkok buka. Itu kau juga kau. Apa filosofi berjambau kau tu?
Jadi filosofi berjambau lucu ya. Pertama, situlah meningkatkan kegotong royongan. Pertama, kenapa kegotong royong? Yang membuat jambau kok tu kegotong royong membuat orangnya dan tak berbali tu dia tu. Nah, dan masuk roka jambau dan ini kan. Iya. Cindu dan kok semua orang cuma tu. Ada yang buat jambau situ cik seroka. Jadi kegotong royong situ yang inti bonong. Kebersamaan. Ya. Tu tinti bono de jambu ri. Tu nampak tamu. Nang kedua banyak berjambu ko filosofinya tadi menghormati orang tua. Menghormati orang tua cina apa itu? Oh makan pertama tadi bersacung dulu, persilakan orang tua dulu. Ya. Lah makan orang tua ko sudah mulai lainnya Pak Pati tadi kan, bawa sudah mulai ni. Itu pula kok sudah. Olun sudah berarti makan awak dan lain-lain tak boleh sudah baru dah tu. Walaupun lah konyang, jangan cuci tangan dulu, biarlah dulu tangan dulu. Cuma itu filosofinya ni. Menghormati nan tua ni. Menghormati nan tua. Nak mencoku je dah. Jago anak kau. Tapi ada sedikit saya dengar. Yang membawa ini dan yang mengantarkan itu tidak boleh perempuan. Kenapa mesti harus laki-laki? Kan ada filosofinya juga katanya tadi. Nah, jadi gitu iko deh, Bu. Kenapa silanyonyo bekok kan meletang jambu. Tapi kalau di rumah mbok jambu ko orang kilak mengantino mboknya ko. Meletang di tempek bak makan di sono nan laki-laki deh. Jadi makanya harus mondo nomo deh cu. Makanya semondo dia yang mambok ke belakang mama matok tadi dulu. Dia semondo nak nanti no semondo dia kalau dia akan pada bukan. Makanya ke laki. Kan ya Pak Pati ya. Makanya yang bupa ada ke laki. Dia ke laki pertama yang tak mungkin nanti no apa-apa dia dah pandang tu datuk kan. Itu tu mungkin seladi segi etika segi etika dan segi agama ya Pak ya. Mungkin Pak Samsung bisa menambah. Jadi gini Bu Ope, Pak Ope, yang dijelaskan Datuk Sawit tadi. Kebetulan saya dulu dari dinas pernah jadi Kadis Persatuan Kebudayaan Kampar. Jadi kan kami banyak mengaji dan menelaah dan menulis buku tentang budaya-budaya Kampar. Kita masuk dengan berjambau ini. Pertama boleh saya lihat nih. Nah itu makanya. Ini saya akan menjelaskan sesuai dengan ilmu saya dapat semasa saya menjabat sebagai Kadis Persatuan Kebudayaan. Bukan itu dulu Bu. Saya lihat dulu. Ini. Jurai-jurai ini, ini penutupnya ini. Penutup ini. Kalau ini siapa yang buat ini Bu Ape? Ini kan nih. Seperti keterampilan nah, nih, keterampilan Pak, ya. Ibu ke kakak kan? Iya, ibu ke kakak. Jadi harus Ibu Ape nanti kalau saya pesan tanya sama yang apanya? Produk mana ini? Dari Kampar atau dari mana? Kalau dari Kampar nanti bikinlah ornamen-ornamen ataupun ukiran-ukiran Kampar. Supaya ada muatan lokalnya. Ya, seperti tekat-tekat gitu ya. Ya ciri khas kan. Ya, gambar-gambarnya, warnanya, ornamen-ornamennya ya buatlah. Kan ada, ya kan? Dibuka ini dulu. Di bawah lapisan ini ada nama tudung saji. Coba buka sama Ibu tuh. Tudung saji. Ini nama tudung saji nih Bu Ape. Ya tudung saji. Ini buatan orang Kampar nih. Kami juga pernah membina ini dulu di daerah Tapung sana. Ada suatu kecamatan. Iya itu rotan bukan ya Pak? Bukan. Bambu. Enggak. Ibu ada nggak yang namanya ini? Pandan. Bukan ini pinang. Kan pelepah pinang tuh kan ada lembaran ya, tuh. Yang sering kita gunakan untuk menggiling cabe. Apa itu ya, Bang? Anak untuk kau main kocok-kocok tetap. Itu. Punya kau. Kan bisa diambil, Bang, tuh apakan cobean itu. Sendok-sendok. Sendok-sendok. Untuk iya.
Jadi saman tadi ini kan ada ukir-ukirannya nih. Ya. Ini motif-motif kampar nih, warna-warni kampar nih. Nah, jadi Ibu Ape bisa belajar juga nih, tanya sama yang bawa apa tadi. Iya, iya, iya. Kan ini jadi produk kampar asli nih. Nah, ini isinya. Oh, iya. Ini namanya dulang berkaki tiga. Apa makna itu? Nah, ini dulang berkaki tiga artinya bahwa pemerintahan di Kabupaten Kampar itu dalam membangun ada istilahnya ya kan tali batilin tigo. Iya. Artinya adalah bahwa Kampar itu memberdayakan sekaligus tiga komponen. Yang tali pertama atau kaki yang pertama adalah pemerintahan itu sendiri, dari bupati, jajarannya, camat, lurah, dan sebagainya, para pemerintahan. Yang kedua, kaki nini mama, tali yang kedua, inilah. Kalau di Kampar ada namanya apa itu? Lembaga ada Kampar. Lembaga ada Kampar. Kalau gini ya Pak Wati, itu ketua lak itu lah sejajar di Porkompinda Plus. Kalau kini namo Porkompinda Plus itu cu. Jadi lah sejajar di Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Dandim gitu. Jadi kalau ada acara-acara di pemerintahan di Kabupaten Kampar itu, yang lak itu, ketua lak itu kita sejajarkan dengan Porkopinda, namanya Porkopinda Plus. Yang kaki yang ketiganya ataupun tali yang berikutnya adalah Alif Ulama. Tak boleh tinggal tu, cuk. Tak boleh orang. Harus cuba soto. Itulah filosofinya. Tapi Pak, yang sering saya lihat kan kalau di masyarakat biasa kan jaranglah yang memakai macam ini, biasanya memakai dulang biasa, tak ada yang berkaki tiga, itu biasa kita lihat kakinya. Jadi sedikit juga nih Bu Ope, yang kami tulis, yang kami teliti di Dinas Kebudayaan, ya kan? Ya, dulang ini ada banyak bentuknya, tapi bisa dikotak dua kelompok, dua jenis lah. Yang pertama dulang kaki berkaki tiga, inilah dia nih. Ini untuk acara-acara yang betul-betul yang acara adat yang sakral yang mengundang banyak orang, banyak orang-orang berpengaruh. Itu. Kemudian ada namanya dulang atau talam biasa. Talam biasa seperti bahan dari ini Pak. Bahan dari itu. Untuk kenduri biasa lah. Kalau ini, jadi setiap ada ini ada bajambau yang kami tulis di sesuai kebudayaan kita tu. Itu dengan lak tu itu. Kita tulis itu kemarin tu. Itu harus membuka ini. Tak sembarang buka. Ada prosesinya itu yang dibicarakan oleh Datuk Sawir tadi. Basia Acung atau Basi Sombau. Basia Acung itu kata-kata acung. Acung itu mengangkat. Saling mengangkat lah, artinya saling menghargai. Intinya di dalam bersacung itu bermusyawarah dan bermufakat. Pertama, ada kata pepatah, ada ketua itu ya. Sebelum undiang, sebelum bakojo, undiang. Tuang undiang daripada kojo. Artinya, kita berbicara dulu, berunding nanti baru kita makan. Terus mengenai isinya Pak, misalnya apa harus makanan itu yang berat atau harus ada wajib tidak boleh tidak ada dalam makanan itu. Kalau contoh apakah misal kalau di Tompek Bini Denko di pulau itu tepat harus ada kacipnya. Di situ apa lo yang sangat harus tidak boleh ada, tidak boleh ada. Jadi gitu deh Bu. Nya jambau kan inti kan ada dua, ada jambau makanan ringan. Ada jambau makanan berat. Kalau jambau makanan berat tentu isi nasi. Minimal nasi kan ya cuy ya. Ada lauk pauk, ada sayur mayur. Dan ciri khas Bono kalau di Kampar ada dadio doi. Itu sado kalau jambau nun itu Bono ya Pak Bati ya. Sado dadio doa. Dan yang lauk tadi bisa jodoh, ontang ya cuy. Bisa apa gawo lauk kan.
itu terserah lah tuh isinya tuh. Tapi intinya dua tadi, kalau jambau untuk makanan berat, nah tulis sini kan makanan yang secara utuh. Makanan ringan, kue-kue macam. Kalau kue ada loh, jambau kue ada kan itu juga. Kan. Tapi tetap ada dadio itu masuk wajib juga sedalam dua jambau udah itu. Tentu si dadio ya. Enggak. Jangan lucu. Enggak tentu dia ada lucu. Abang lagi tahu. Jangan tiap Samsul datuk tahu tuh. Jadi udah diurut. Jadi dan tengok lalu ya. Ada kuang cik lah. Kalau kaki tiga, kalau dulu kaki tiga, itu harus ada dadio yang sebut datuk tadi kota dia. Iya, dadio itu. Dadio itu tuh. Itu adalah fermentasi dari susu kerbau. Jadi susu kerbau dimasuk ke dalam bambu, dalam waktu tertentu dia membeku. Biasanya ada tabungnya tuh sebesar 20 cm lah, iya. Jadi masukkan susu air kerbau, difermentasikan, udah membeku, nanti itu dipotong-potong, nanti dibikin kuah. Kuahnya kuah gulo, gulo yang dipanaskan. Kuahnya santan. Itu dari santan, tambah dengan gula enau. Gula enau. Lalu karen. Lomak. Jadi kalau acu kuang radio, makanlah radio lo kan itu. Wajib dan sudah wajib. Kalau kaki tiga harus pakai itu. Harus itu ya. Kalau enggak ya pakai biasa aja lah. Biasa. Iya pulo. Paham kau. Jadi Bu, di dalam budaya kita kan tuh di kampar itu tuh isi jambau ini itu dilihat orang juga Bu, dinilai juga. Jadi Ibu harus memberikan sesuatu yang terbaik, ya kan? Kalau ikannya ikan yang ikan lomak, ikan enak lah. Ada ikan patin, ada ikan baung. Jangan sopit deh Pak. Ada kopi kopi ada buat tulang tuh. Kopi ada buat tulang. Iyo. Nah, bisa Ibu bakar, bisa Ibu ponge. Tahu ponge? Jelas kalau ponge kah Ibu kok? Nyutut tuh kalau ponge itu kacang hijau pakai gulo itu dia ponge. Besoknya mau ajak kau buat ponge ya. Ya lah. Iko kopinya kau habis lah. Habis kopi itu. Dia masih acung lu sojok lo kopi. Nanti ini kita makan bang. Jadi yang penting itu apapun bentuk kebudayaan di daerah kampar rawa, wajib kita lestarikan. Kerjasama tadi antara pemerintah, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama itu sama sekali. Itu tuh. Jadi supaya maju ke Kabupaten Awak. Yalah, selama ulang tahun. Tapi, sehingga ingat kami, Cuk Ope ini termasuk Ustadz yang pernah ceramah juga dulu di masjid-masjid. Tidak pandai menceramah bini, pandai dia. Ayolah Pak, terima kasih. Selama ulang tahun untuk Kabupaten Awak. Ya. Terima kasih ya Pak, sudah singgah di kedai kami ini. Oke, makasih. Jangan lupa pesan Ibu. Iya. Yang kedua, tanggal 6 Februari sama-sama kita ke insyaallah kami datang ya Pak. Iya. Ya, jambau Pak. Ya. Terima kasih ya Bapak sudah hadir. Izin Pak Kope. Iya Pak. Oke, izin ya. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gatoi Dek mando di palosongan kami manangi to gade indu dek takona tanggung bilu podio hati kalau dia
hidup